wabarakatuh guys. Halo teman-teman, selamat pagi. Ini pagi-pagi aku mau bungkus nasi teman-teman. Aku mau ngirim lagi. Ini sekarang lagi mau ngirim orang yang mau gejek. Gejek itu bahasa Indonesia apa ya? Gejek, bikin lubangan itu loh, buat nanam kangkung. Jadi ini aku udah masak ya. Ini ada kulupan bayam, capar, ada timun, nanti buat kulupannya. Terus ada sambal pecel, ada tahu tempe, ini ada pisang goreng, nanti tak bungkus buat kesananya. Ini ada cangkirnya dua, terus ada kerupuknya juga. Terus pagi-pagi ini tadi aku bikin ini tahu crispy, anak-anak suka, cocok sama sambal bawang jus. Dan ayo kita bungkusin, teman-teman ikutin aku nanti nyantrin kesana ya. Terus nanti aku lagi rebus air tuh buat bikin kopi. Aja, aku tak ngambil nasinya dulu. Panas guys, panas. Kita aku udah bersih loh ya. Panas ya Allah. Ini enggak besoknya udah beberapa hari teman-teman enggak dikerjain, karena tetangga aku kemarin ada yang sunatan, ada nangga priok, jadi itu kan pada kesana ya, terus libur, terus jadi enggak langsung ditanam teman-teman. Mana sih? Baru kali ini kita kesana, nanti tak tunjukin dia lagi gejek sama ulur kangkung. Kita tanami kangkung begini ya, karena orangnya dua tak bungkusin dulu ya. Habis ngambil itu petanu panas, nasinya kan masih kedul itu nasinya. Ini cukup aku bikin dua karena orangnya dua. Semuain tempenya dua. Ini kan toginya masih itu, nanti aku mau bikin jangan bubur, sayur bubur teman-teman, bayam sama ini udah selesai ini ya. Kita bikin kopi, kita masukin ini juga dibungkus. Aku tak bikin lagi dulu teman-teman, udah habis, cuman satu dua porsi tok. Aku bikin kopi dulu. Bikin kopinya teman-teman karena dua orang. Kopi hitam, jadi nanti siang aku gak ngirim teman-teman, sekali kerjanya tak bawa sekarang, sama kopinya kayak pasar kencak guys, guys. Udah mendidih, panas. Kopinya manis nih. Nanti aku nggak lewat biasanya teman-teman, karena itu di tempat aku nanti malam kan ada pengajian di masjid besarnya, itu ada pengajian. Pengajian ustadznya Hambali yang di CTV itu loh teman-teman, sama Topang nanti malam. Di Masjid Darussalam Petongkejo, yang dekat-dekat boleh dapat. Nanti malam ya, hari Selasa. Gak tau nih uploadnya besok apa sekarang. Mudah-mudahan pas. Mudah-mudahan.
ngatep ya. Manis. Daripada kepahitan biar manis aja. Nah, kita berangkat teman-teman. Persiapan yang lainnya. Yuk. Kita masukin teman-teman tadi. Kita taruh campur dari sini. Kopinya dulu. Gelasin dulu. Nasinya tak taruh. Ini pisang gurai 6. Jadi ini udah komplit, kopi, sendok, gelas, makanannya, gorengannya, rukuknya, minumnya ada dua. Hampir lupa minumnya teman-teman, dan kita berangkat ayo. Dan aku naik motor teman-teman, seperti biasa karena lumayan jauh ya. Terus kalau jalan kaki itu kayaknya nggak mungkin lah, nanti habis di perjalanan. Dan ini udah nyampe teman-teman. Ini orangnya sudah tadi sudah tak panggil, terus dia lagi makan di pinggir jalan. Kalau kalian terdengar suara aku ketawa-ketawa teman-teman, itu karena saya mengintai pembicaraan mereka dari sana tuh. Jadi ya kedengaran ketawa aku aja. Sebenarnya aku dia udah ngomong juga teman-teman, karena ini ya jauh ya, jadi nggak nyampe suaranya. Dia itu di sana tuh ada keciknya, dia berdiri di sana. Terus dia lagi makan di sana. Aku masih nungguin sebentar karena dia masih ngajak ngobrol teman-teman. Nanti udah selesai aku kita pulang. Ayo kita pulang. Dan ini lanjut aku aktivitas di rumah teman-teman. Karena tadi baju aku belum tak keluarin ya. Jadi aku ini lagi menjemurin baju yang tadi pagi aku cuci teman-teman ya. Udah mulai agak, karena kan dicuci di mesin cuci, jadi itu nggak basah banget gitu loh. Udah tak hangerin, tinggal tak keluarin aja teman-teman. Ini udah agak terang banget karena tadi saya pulang dari ngantri nasi itu tadi teman-teman, baru tak keluarin. Dan alhamdulillah pagi ini terang sekali, cerah, terang, benderang gitu kan. Tuh lihat matahari bersinar dan terdengar kicauan burung aku teman-teman. Tapi nggak tahu kalau sore ya, biasanya kemarin itu juga gitu, pagi itu cerah, panas gitu kan. Terus habis sekitar jam 2 itu mendung, tapi belum hujan teman-teman. Tempat aku beberapa hari itu mendung, terus sorenya tuh cuman gemes kecil-kecil gitu aja tok. Jadi nggak begitu basahi tanah, tapi cuman mungkin udah mulai kelumpuk-kelumpuk ya, mau hujan gitu kan. Soalnya daerah Madiun, daerah Hetanan itu udah mulai hujan teman-teman. Kemarin statusnya teman-temanku itu hujan terus banget sore hari teman-teman. Kan tempatku belum hujan, jadi tuh kalau sore itu panas, sumuk gitu kan. Tapi ya udahlah, disyukuri aja emang belum waktunya, nanti udah waktunya hujan nyampe di tempat aku ya. Nanti tak videoin teman-teman ya kalau tempat aku sudah hujan. Seperti yang lain-lain gitu loh. Ini kan lihatnya kan seger gitu kan. Kalau sekarang tuh masih rasanya gersang gitu. Tapi kalau jemur apa-apa itu langsung kering-kering teman-teman. Karena saking panasnya cetarnya gitu loh teman-teman. Dan ini udah selesai. Aku mau masuk, nanti aku udah mau ngambil punyanya adikku juga belum dikeluarin teman-teman. Dan ini aku masuk lagi teman-teman, mau ngambil punyanya adik aku yang udah dihangerin juga sih. Kemarin udah dihangerin. Cuman ini kan agak tebel ya, jadi belum kering gitu loh. Sayang banget kalau nggak dikeluarin. Jadi ini tak keluarin aja karena udah dihangerin teman-teman, sama dia udah dihangerin. Terus ini tinggal nyantolin aja di luaran seperti ini. Nanti ini sebentar lagi udah kering karena udah mulai malam. Cuman basah gitu kan. Nggak begitu basah maksudnya. Jadi ini terus ini ada, nggak tahu tadi adikku motongin apa gitu kan, mau tak buang tapi kok ini takutnya nanti mau mau dikasih sama kambing ya, nggak jadi deh tak balikin lagi teman-teman. Takutnya nanti mau dikasihin kambing itu dicariin dah. Ini udah selesai teman-teman, dan ayo kita masuk ke dalam dan tak unjukin suasananya teman-teman seperti ini. Tuh, anginnya semliwir guys, jadi anginnya tuh semliwir, semriwing, panas, hingga setengah hari udah kering keruntang teman-teman. Itu pisang aku, ntar lagi juga ada matang itu teman-teman. Kemarau tapi isinya banyak-banyak banget.
Nanti setengah hari udah diambil, diangkat teman-teman. Buat seragam-seragamnya nanti langsung diselika aja. Karena udah mau dipakai. Jadi ya begitulah. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton vlog aku hari ini. Aku ajak kalian tadi ikutin aktivitas aku ya. Ngirim terus ngeluarin pakaian. Sampai jumpa vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum.